Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik, Yang Mulia. Bagaimana terhadap keterangan tiga orang ahli ini di persidangan, apakah benar semua, apakah salah semua, atau tidak tahu menau? Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silakan. Mohon maaf, Ibu. Kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana, Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur, Ibu. Dan saya sakit dengan bahasa itu, Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan. Dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti jadi, yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya, sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu, dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat, dalam situasi yang seperti itu, ya sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih, Bu. Ya. Padahal aslinya jujur ya, Ibu. Kami tidak bilang bohong, Pak ya. Tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih, ya. Ibu. Terima kasih. Bagaimana terhadap keterangan para saksi ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tanggapan cukup, saudara cukup. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bagaimana terhadap keterangan para saksi, para ahli ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak ada tanggapan, Yang Mulia. Tidak ada tanggapan.